Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat, karena di sini jam 1 lebih 53 waktu Indonesia Barat. Semoga yang masih tidur diberi kenikmatan mimpi yang baik. Semoga tidurnya enak. Semoga besok pagi bangun dengan badannya segar bugar. Oke sobat, kali ini akan saya coba menggunakan sebuah perintah untuk kompresi file PDF yang ada di Linux. Secara default sudah terinstall di Linux. Saya browsing kemana-mana, ternyata ujung-ujungnya adalah UUD, dan saya belum tahu ternyata di Linux sendiri sudah ada program yang bisa kompres PDF ke ukuran yang lebih kecil. Oke sobat, silahkan tonton. Kalau misalkan di tutorial ini ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya juga masih tergantung dari tutorial lain. Saya hanya ingin membuktikan bahwa perintah ini benar-benar bisa kita gunakan tanpa harus memberikan kontribusi kepada yang menciptakan. Oke. Di sini saya coba contohkan pada nomor 5 ada SKCFT terakhir PNG. Ini gambar ya. Yang PDF akan saya coba melihat. Nah, ini PDF. Yang cari lihat PDF tidak ada. Ini SK terakhir. Kita akan coba untuk SK terakhir. Nah, tadi sudah saya ketikkan. Ini tulisannya seperti itu. Nanti kalau misalkan scriptnya bagaimana untuk penulisannya, kita bisa lihat di blog teman-teman yang sudah upload secara tekstual. Saya menggunakan resolusi 105. Kemudian di sini output file. Inilah output filenya. Saya coba output filenya. Saya ganti misalkan SK terkecil. SK terakhir kecil. Tidak menggunakan tanda tidak menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi kita pakai underscore ya. 105 105. Oke, kalau sudah kita enter. Oke. Nah. Jadi SK terakhir ini dengan ukuran 321,8 kilobyte. Nah, 8 kilobyte SK terkecil PDF jadinya 93,9 kilobyte dengan di color image resolution 1,105. Kalau mau mengecilkan lagi ya, itu kita bisa ganti misalkan di sini yang 105 kita ganti 90. Kemudian kita misalkan ganti untuk perbandingan SK terakhir kecilnya 90 image resolution. Nah, kita coba kecilnya
Itu apakah masih bisa dibaca atau enggak? Kita enter. Ya, oke. Okay. Sekitar 20 ya. 19. Caranya 19 kilobyte. Kita buka. Masih bisa dibaca. Ya. Masih bisa dibaca. Oke. Okay. Saya coba untuk paling tidak di bawah 200 kilobyte. Di bawah 200 kilobyte. Jadi kalau misalkan resolusi 105 itu masih 93,9 kilobyte. Saya akan meningkatkan sekitar coba 300 ya. Di color image resolution saya mau ganti coba 300. Saya ganti 300, file-nya coba saya ganti. Namanya skater yang kecil 300 pdf. Ini yang saya ganti adalah 300. Oh, bukan 300 pdf. Apa jadinya? Berapa ukuran filenya? Kita coba enter. Oke, okay. Selesai. Sembi 300. Nah, ini masih 378,7 di 300. Bagus sih. Saya ingin yang di bawahnya. Saya coba yang berapa ini? Kalau 300, ini 300 ya. 200. 200 coba sama 200. Score image resolution 200 nilainya. Kita enter. Masih. Masih. Yep, kita refresh. Okay. Masih 300. Masih 300. Kita coba lagi 150. 150, saya ganti sini 150. Ton 150. Ini baru lebih enak. 150 DC image colornya itu akhirnya jadi ini yang skater kecil jadi 156,7 kilobyte. Kita buka. Oke. Bagus, sudah kelihatan. Jadi kalau misalkan 200 itu ukurannya malah 300 ya, berarti di bawah 200 untuk image resolution. Begitu cara termudah menurut saya. Menurut saya untuk cara kompres file PDF ke bukan kompres PDF ya, lebih kecil dari ukurannya, dari ukuran sebelumnya. Terima kasih sobat telah menonton tutorial kompres PDF di Linux. Semoga berkah. Jangan lupa like dan subscribe untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.